Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. O-B-I-T. Anjing paling keren, paling ganteng, paling top global. Yo man. Oke, jadi hari ini Obit bakal bermain game Zoo Simulator teman-teman. Di sini kita akan menjadi pemilik kebun binatang katanya teman-teman ya. Wadidaw, cuman ini masih versi prolog ya. Masih demo version teman-teman, belum full release. Tapi katanya sih di tahun ini bakal keluar gamenya teman-teman. Cuman kita tunggu aja dan kita cobain aja dulu teman-teman demonya ya kan. Nah, langsung aja nggak perlu pakai lama, kita akan mulai gamenya. Let's go. Nelay. Nenene. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja kita mempunyai beberapa misi ya. Disuruh pakai komputer teman-teman. Kenapa ini? Woi. Kenapa dia kadang-kadang ketak-ketuk, kaget saya teman-teman. Oke, dia suruh pakai komputer. Disuruh ngapain ya? Disuruh ngapain bang? Keluar gitu doang sih, pakai terus keluar gitu. Ini perhatiin ya. Beli welder dengan bar. Oke, welder dengan ini welder. Confirm. Sama bar. Oke, confirm. Oke. Approve the warehouse. Ada apa sih ini? Kadang-kadang ngelek-ngelek teman-teman. Oh, barang yang kita beli bakal ke sini sepertinya teman-teman. Mantap. Nih, udah dapat. Apa nih, kawan? Take a bar nih. Approve gate. Mana tuh gate-nya tuh? Bisa lari, oke. Oh, disuruh tumble kali kawan ya. Jadi ini kebun binatang yang udah rusak sepertinya teman-teman. Wow. Terus diapain, bang? Oh, kita harus pakai ladder ininya. Oh, di las ya, jangan-jangan ya. Oh, walau wey. Mantap ya. Canggih juga, teman-teman. Oke. Okay. Jadi, setiap kebun binatang harus benar-benar aman ya, kawan kita ya. Jangan sampai nanti malah pada keluar binatangnya. Nah, apalagi kalau macan yang keluar. Oh, berabe ya, kawan ya. Buset dah ya. Bisa jadi mukbang dia. Oke, okay, pintu sudah berhasil ya. Apalagi, adopt the animal. Kita suruh pergi ke ini lagi. Sabar. Komputer saya, bang. Adopt animal. Ada badak, teman-teman. Badak. Adopt badak. Taruh di mana katanya, teman-teman, ya? Sepertinya harus yang ada centang doang kayaknya, kawan. Let's go. Apakah sudah selesai, teman-teman? Kita akan lihat teman-teman nih, apakah udah ada badak kita yang kita beli. Wede. Badak. Dia harus dibuka gini teman-teman. Oh my god, badaknya apa namanya teman-teman? Nama badaknya apa nih? Badak. Namanya badak ya badak teman-teman nih. Oh wow. Dia enggak galak kan ya? Lagi yang disundulnya belum ya. Halo, bro. Bro. Ide, mantap sekali teman-teman ya. Apa nih? Oh, ini buat ininya ya? Informasinya teman-teman. Gimana nih? Enggak perlu apa-apain. Terus? Badak kamu jangan pergi ya, saya tutup pintu ya. Jangan pula badaknya kabur teman-teman. Badak bukan sembarang badak. Yang asli cuma ada badaknya. Oke, ini apa nih? Buat beli minum kah? Buat beli minum, kasih minum. Dak, minum dak. Dausan kawan. Sini. Oke, nice. Sekarang kita disuruh beli makanan lagi, teman-teman. Wih, minum dak. Jangan lupa, jangan suruh saya ya, aus kau ya. Kita tutup lagi, teman-teman. Jangan pula nanti dilepas, kawan. Bisa berabe juga, pusing saya nanti ya. Oke, kita akan beli makanan badak dulu ya. Di mana nih? Ini kah? Makan pelet ya, buset. Hah? Tunggu. Kita ambil dulu di warehouse lagi, teman-teman ya. Bisa makan pelet sih. Ini kah? Mantap juga. Dan kita kasih dia teman-teman nih makanan. Nene. Saya nggak tahu sih sebenarnya makanan badak apa ya teman-teman ya. Apa nih? Dia kasih makan apa? Ini kah memang? Oh, memang ini kawan. Oh, ala weh. Makan apa nih kawan ya? Pelet weh. Kayak ikan aja makan pelet. Oke, dak makan dak. Mana sih badak ini teman-teman? Aida. Oke, disuruh beli lagi teman-teman nih.
Oke. Keluar masuk, keluar masuk kita jadinya, teman-teman. Tereret. Kita akan beli lagi tools untuk membersih-bersihkan sepertinya. Oke, disuruh ambil lagi di warehouse, teman-teman. Wadidaw. Ini masih kayak belajar-belajar gitu, teman-teman nih. Kita kan enggak pernah tahu gitu. Apa ya? Bersihkan apa ya nih? Dia berak sembarangan kah? Oh, ini air. Dak, kamu berak di mana, Dak? Mana, teman-teman? Ini kah? Kok hilang? Nih. Salah ini. Oh, berlumut ya, teman-temannya. Batunya. Walawe. Wih. Bukannya cakep ya, orang hijau ya, badak ini. Kok bisa sampai berumur seperti ini, Dok? Udah tuh. Oh, ini juga. Buset. Oh, nih, buat lihat area yang kotor, teman-teman, tuh. Di hari-hari jadi tukang bersih-bersih kita ini, weh. Mueng, mueng, mueng. Mantap sekali. Untung aja tekanan airnya sangat keren, teman-teman. Ini lagi. Oke. Sudah kelar, selesai. Dak, mana badaknya, teman-teman? Eh, badak mau mandi gak, wey? Walau, wey, hilang deh, teman-teman nih. Mana dia, teman-teman? Wey, badak, oh, badak. Kamu belum mandi, wey. Mandi dulu, mandi dulu. Oke. Mantap ya, Dak ya. Cebok, cebok. ampun. Nanti dia curuduk, teman-teman kita ya. Marah-marah nanti dia curuduk kita ya, kawan ya. Badak ini. Baperan. Oke. Dapat ini gak kita? Mantap. Ini buat lihat review-review dari pengunjung sepertinya, teman-teman. Ya kah? More info. Ini badak kah? Masa kebun binatang cuma ada satu badak? Oh, kita open dulu ya. Belum open, teman-teman. Ayo, silakan berkunjung ya. Disuruh wait. Mana nih? Kalau ada pengunjung dia nonton di mana, teman-teman? Hah? Dia nonton di mana kawan ya? Enggak mungkin di dalam kandang ya? Walau, mana pintunya, teman-teman? Hah? Di sana kah? Oh, di sana kah, teman-teman? Widih. Oi. Sini, woi. Uset. Untuk melihat badak ada di sebelah sana. Jadi di kebun binatang kami cuma ada badak ya. Jadi silakan melihat badak. Ini sisanya taman-taman biasa ya. Walaupun cukup indah ya, tapi ini tidak keren. Ya. Di sini tempat apa nih? Nih, di sini badak saya nih. Mana badak saya? Mana badak kita, teman-teman? Hilang pula dia, sembunyi. Jangan sembunyi loh, woi. Penonton menonton ini. Gimana badaknya? Tidak ada, teman-teman. Apa lagi ini, Dekon? Banyak review-review dia, teman-teman nih. Di sini, Bu, badaknya, Bu. Di mana ya? Hilang, Bu, badaknya, Bu. Hilang. Enggak tahu sih kemana dah. Ini badak dah. Ngeselin banget ya. Banyak sih perlu kunjungi, teman-teman. Padahal cuma ada satu ekor badak. Cuma ada satu ekor badak ya. Ini kebun binatang macam apa ya? Itu badaknya tuh, Bu. Wede, mantap tuh, Bu, ya kan? Wih, susah-susah saya adopsi tuh, Bu. Mahal, biaya makannya mahal. Mandinya susah, culanya harus setiap hari saya sikat-sikat ya biar mengkilau ya. Mantap. Habis itu, suruh nunggu sampai kapan ini, brother? Waduh. Udah selesai tuh. Disuruh cek, teman-teman. Cek. Oke, gimana, Bang? Gimana ya? Dia bilang kita butuh renovasi lagi, teman-teman ya. Dekorasi maksudnya, renovasi. Tambahan dekorasi. Tambahan dekorasi itu kayak gimana, Bang? Hah? Kita kan belum ada dekorasi. Apa yang mau di-place? Oh, gini kah?
Walawe, ada begini-begini teman-teman. Oh. Oh, buat mainan badak teman-teman. Di sini nih, kita taruh di tengah-tengah ini ya kawan ya. Ayo dah, kamu sudah ada permainan baru badak. Namanya sundul batu. Mana ya? Gimana? Kalau aku jadi badaknya teman-teman yang ingin sundul batu ya. Buset dah. Ada-ada saja ya teman-teman ya. Oke. Cek lagi kah? Kita ini masih memperbaiki diri katanya kawan ya. Jadi kita harus lihat review-review orang gitu kawan ya. Apakah bagus atau tidak bagus ya. Ya, decoration udah juga. Apa lagi? Disuruh beli hammer. Beli hammer. Shovel juga kali. Oke. Sekarang disuruh ambil. Ku ambil palu sebatang. Mana palunya, Boy? Boy, oh ini, Boy. Oh ini. Oke. Shovelnya ini. Oke, disuruh apa nih? Nih, sini ke sini kah? Ini ngurusin satu badak saja ribet banget. Oke. Apakah ke sini? Kayaknya saya salah jalan ya. Salah. Sorry, Dak. Saya sudah curiga kepada kamu, Dak ya. Sini teman-teman yang benar. Ini kandang apa lagi nih, kawan? Ada rumah. Apakah di palu? Oh iya, teman-teman. Oh, dihancurkan ya? Oh iya, destroy ya. Hancurkan ya. Jedar. Buset, gempa teman-teman. Oke, kita sebelah sini lagi ya. Masih ada teman-teman di sini belum dihancurkan dan jedar. Gak kena. Jedar. Wah, akhirnya sudah hancur teman-teman. Sekarang apa nih? Ah. Apa lagi, kawan? Kan ini sudah oh ini ya. Astaga, ini pun mau dihancurkan ya. Sayang sekali teman-teman nih. Batu-batu lukisan ini. Buset, sekali gempa juga, Bro. Oke, disuruh bersihin bro sekarang bro ya. Pakai yang tadi kali ya. Ini kah? Bukan kah? Ini akar-akar gimana bersihinnya? Ditembak juga? Bukan juga. Shovel juga bukan teman-teman. Oh, disuruh bersihin. Oh, alawe. Bersihin runtuhannya teman-teman pakai ini. Nah, gimana caranya? Oh, digosok-gosok teman-teman. Ah, habis gosok-gosok masuk dalam karung. Jadi digosok-gosok teman-teman begini. Jejak dan dimasukkan ke dalam karung, oke. Banyak banget kerjaan gue ya kawan ya. Bag is full. Buang ke sini kah? Oh. Oke. Dan kita lakukan ini ke semua batu ya teman-teman ya. Buset dah. Bisa juga kawan. Ah. Hari-hari tukang gosok batu. Nah, lantas kita udah full lagi. Masukkan lagi ke sini. Nah, kalau yang itunya yang kos full gimana ya? Nah, bodo apa, ntar gosok-gosok ya teman-teman. Pokoknya gosok. Oke, yang ini? Bukan ya, ini nih. Saya ngancurin rumah jadi batu ya. Aneh juga ya. Salah kayu ya teman-teman. Kalau yang ini memang batu tadi. Oke, dah bang. Sudah bang, sekarang disuruh cek komputer lagi. Let's go lah teman-teman ya. Let's go mengecek komputer lagi dan lagi dan lagi. Apa ini? Apa aku suruh cek doang kah? Oh. Oh. Oke, terus wheel drill driver. Drill. Ini kah? Oke. Sudah bang. Disuruh cari. Ambil. Oke, ini banyak alat-alat tukang ya. Saya jadi bingung, saya pemilik kebun binatang apa jadi tukang kebun binatang ini, Bos? Oke, disuruh benerin apa nih? Papan. Sabar ya. Itu di mana itu, Dak, jangan kabur aja, Kak. Walau di depan sono. Aidah. Hah. Kebun binatang besar juga susah ya, teman-teman ya. Saya harus pergi ke sana. Oh, sini bisa nyebrang kah? Gak bisa teman-teman. Saya kira bisa lompat dari sono ya. Apa deh kasih jalan ini? Pilih sekali bah. Gak tau kibun di bintang saya terlalu besar ya. Sangat sulit. Halo bu, lagi lihat badak bu. Ya kebetulan sekali di kebun saya ini cuma ada badak ya. Lihat kebunku. Ah cuma ada badak. Oke, oh ininya jatuh nih. Oh, ini pasti orang-orang ini rese nih.
Aida. Apa? Jadi main gini. Main beginian. Oke. Sudah selesai satu lagi teman-teman. Hup. Oke, sudah selesai. Sekarang disuruh kembali lagi teman-teman ke tablet. Disuruh beli tablet. Oke, buy tablet. Let's go, let's go. Jadi kayaknya bisa atur-atur kayak nanti enggak perlu ke komputer lagi, pulang balik. Sampai capek deh teman-teman pulang balik ya. Oh, mantap ini. Oke. Beli tablet. Oke, ini dia. Sip, sudah mantap teman-teman. Buka tablet. Pakai tab. Let's go. Kita bisa lihat review dan beli barang sekarang dari sini teman-teman ya. Mantap. Ensiklopedia. Mana ensiklopedia, Bang? Di sini kah? Oke, ini adalah badak yang kita beli. Apalagi nih? Ada ini teman-teman. Kuda Nil ya. Terus ada ini. Ada gajah teman-teman. Buset. Oke. Using the computer Adobe Animal lagi. Mana teman-teman? Tinggal pilih ya mau yang mana ya. Oke. Kok ada gajah teman-teman? Padahal di gambar tadi ada gajah ya. Apa ya teman-teman? Ostrich. Gazelle. Harganya yang mahal sekali. Harus anu apa ya teman-teman? Ini aja kali. Atau ini? Ini aja teman-teman. Bisa taruh di sini. Oke. Mantap. Sudah selesai kah? Oke. Release a new zoo resident using the LM to give a name. Agak-agak. Ini kah? Apa namanya teman? Namanya apa nih? QQ. QQ. Pokok yang terlintas di otak saya ya. Oke, sekarang isi air lagi teman-teman ya. Let's go. Jangan sampai dia kausan lagi ya. Aduh, kasian banget kalau dia kausan nanti ya. Oke, air sudah diisi teman-teman. Makan apa ini? Wow, sehat. Suruh beli buah teman-teman. Kita bisa beli di sini sekarang ya. Vegetable, buah. Let's go. Sekarang disuruh ambil pasti kan. Kok enggak ada? Bukankah kalau kita beli biasanya ini. Oke. Dia sehat ya yang ini teman-teman ya. Makan buah-buahan ya. Salah jalan. Makan buah-buahan, sayur-sayuran. Aidah. Sehat sekali teman-teman. Oke, ini nih. Kaget lagi. Udah? Ini lagi. Jangan lupa dicampur ya. Dia tidak mau buah doang teman-teman. Dia pengennya di ini. Dicampur, oke? Oke, ada ini lagi ya. Kang netizen. Kang netizen teman-teman. Turn on recorded open the renovation category. Ini kah? Oke, terus beli ini kah? Main office mungkin? Perform toilet renovation. Salah saya teman-teman. Oke. Toilet ya. Jadi kebun bintang saya belum ada toilet. Mana itu toilet? Di mana, Be? Ini. Oke, kita harus ada toilet ya. Sip. Habis itu ada upgrade kategori. Habis itu upgrade apa? Upgrade drill, teman-teman. Drill. Nih. Oke. Ada papan yang rusak lagi katanya teman-teman ya. Hari-hari rusak ini kebun binatang nih. Aidah. Oke. Kita benerin dulu papan yang rusak itu teman-teman. Mana itu? Aduh, ini pasti pengunjung ini teman-teman ya. Gimana? Pegang drill lagi. Jadi kambur dulu lagi teman-teman ya. Hari-hari ngebor. Aduh, salah lagi. Mantap kayak gitu teman-teman. Kita lakukan itu di 4 sisi, oke? Nah, selesai, Bang. Aduh, cek lagi. Ini banyak netizen tukang review marah-marah ini kayaknya teman-teman. Maka deh sedikit-sedikit ngecek netizen ngomong apa. Oke, go to jungle hideout. Jungle. Di depan kah? Ini kah?
Oh, oke. Okay. Terus disuruh apa tuh? Disuruh jual teman-teman barang-barang lamanya. Gimana cara jualnya, Bang? OS. Wow. Lumayan dapat duit tambahan, teman-teman. Mantap. Ini sudah enggak kepake, sudah enggak kepake. Ini enggak kepake. Oke. Okay. Disuruh adopt animal baru lagi, teman-teman. Oh, adopt enggak bisa pakai di sini ya. Harus lewat ini, teman-teman. Apa? Komputer ya. Tabletnya tidak berguna kalau adopt mengadopt ya. Aduh, ada di keren loh. Weh. Bisa mental gitu kadang-kadang. Aneh saya, Bah. Oke. Okay. Bintang apa lagi nih? Oh, ada gajah, teman-teman. Nah, ini saya gajah ya. Kalau yang ini kan biasanya galak ya, teman-teman. Oke. Okay. Mending kita ituin gajah, oke? Okay? Habis itu? Aduh. Ngelepas binatangnya lagi, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman ya. Gajah. Oke, okay. Nama gajahnya apa, teman-teman? Belum dikasih nama, sudah pergi dia, teman-teman. Sementara kita kasih nama. Nanti kalau udah kimia keluar, kita baru kasih nama sesuai rekomendasi kalian di kolom komentar ya, teman-teman ya. Let's go. Sekarang kita cek lagi review netizen. Banyak kali banget netizen mereview ini. Aduh, apa lagi nih? Ada lagi yang di komentar netizen, teman-teman. Jadi harus OTW kita ke sana dulu ya. Bunyi apa itu? Untuk sementara kita belum ada binatang yang galak-galak ya, teman-teman. Masih damai. Ya, makan buah-buahan. Let's go. Ini kemana lagi nih? Oke. Sini kah? Oh. Untuk beli makan minum kah? Coffee shop, teman-teman. Wow, coffee shop kita beli. Oh, kita suruh beli hot dog, weh. Salah, weh. Kemana, Bah? Eh, kemana nih gesernya, teman-teman? Oh, ini ya, hot dog. Nah, sebelah hot dog, sebelah kopi. Oke? Okay? Jangan marah-marah lagi ya. Apa nih? Turun the computer. Apa nih? Turun on the computer, on the tablet, on the... Oh, pekerja. Oh, ini, teman-teman. Oke, okay. Hot dog vendor. Let's go. Kita sudah ada Kang Hot Dog. Let's go. Kita disuruh beli automatic dispenser lagi, teman-teman. Banyak kali. Oke, okay, get. Kita dispenser di warehouse lagi, teman-teman. Ada. Banyak sekali nih. Ribet juga berarti jadi tukang kebun binatang ya, teman-teman ya. Bukannya tidak ribet ini. Oke, ini. Taruh di mana, Bang? On the truck. Buided and fill and dispenser. Oke. Di mana ya taruhnya nih? Di kandang mana? Hah? Bisa taruh kah di perkandangan-perkandangan atau gimana ya, kawan? Saya kagak tahu juga ya, teman-teman. Sini kah? Oh, benar tuh kan. Terus beli foodnya taruh di mana? Apakah foodnya tinggal isi gini? Oh, sama ya. Oke. Okay. Ah, kurang teman-teman makanannya. Kita beli lagi. Beli lagi. Oh, udah banyak kali tuh khusus badak ya. Spesial buat badak itu. Wedah. Baik kali bahasa saya badak. Aduh. Mana nih? Oh, ini kah? Ne. Jadi dia kayaknya bisa keisi sendiri ya, teman-teman, nanti kalau udah habis ya. Badaknya sesat, mainannya kok di sono. Malahan menyudul-nyudul apa itu, teman-teman. Oke, kita isi dulu tempat isi otomatisnya. Jadi kita nggak perlu nge-refill sendiri, nanti udah bisa otomatis ya, teman-teman ya. Lebih gampang, oke? Okay? Mantap. Tuh. Isinya banyak banget. Boros ya. Habis. Astaga. Buset, ini mah untuk makanan 2 bulan ya, badak ya. Kau lebih dari itu, kau makan cepat-cepat kau habis kau nanti ya. Bangkrut saya. Tidak dapat makan kau, makan cuma makan daun nanti kau. Mau kau makan daun? Banyak sih aku daun-daun ini ya. Ini rumput-rumputnya silakan dimakan ini. Hati-hati ya, badak ya. Jangan makan banyak-banyak ya. Hemat ya. Menghemat lah. Oke, sudah. Mantap sekali. Dah, dan habis teman-teman gamenya, woi, alamak. Oke lah, jadi teman-teman itu aja untuk game Zoo Simulator kita, karena gamenya masih demo version, teman-teman, masih belum full release ya. Jadi
gamenya belum ada lanjutan lagi kawan. Jadi kita akan lanjutin lagi kalau udah keluar game teman-teman. Karena game ini kayaknya seru kawan ya. Dan binatangnya kayaknya bakal banyak gitu teman-teman kalau udah full release ya. Wadidaw. Penasaran sih Ubit kalau yang makan-makan daging gitu loh teman-teman ya. Apakah ngasih makannya kayak gimana caranya gitu kan? Apakah kita masuk dan menjadi makanan? Jangan ya. Oke lah teman-teman, jadi video sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.